شق <applause> البحار بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du kita melanjutkan kitab usul sunnah dan kita masih membahas tentang ketaatan ahlus sunnah wal jamaah kepada pemimpin mereka ahlu sunnah wal jamaah mereka Meyakini sebuah keyakinan akidah tentang wajibnya tunduk patuh kepada para pemimpin, entah pemimpin itu adalah pemimpin yang baik maupun pemimpin itu adalah pemimpin yang tolim. Entah pemimpin itu mendapatkan kekuasaan dengan cara yang benar atau dia mendapatkan kekuasaan dengan cara yang salah. Walaupun dengan cara kudeta sampai terjadi pembantaian yang itu semuanya cara-cara yang salah untuk mendapatkan pemimpin, kepemimpinan. Tetapi kalau dia menjadi pemimpin, maka wajib tunduk patuh kepada mereka. Dan telah kita sebutkan bahwa menjadi seorang pemimpin di dalam akidah lusunah wal jamaah itu memiliki satu caranya satu dari tiga metode metode pengangkatan seorang pemimpin yang pertama metode yang pertama dengan ikhtiar ahlul halli wal akad yaitu pilihan dari namanya ahlul halli wal akad yaitu ahlul halli wal akhti itu adalah tokoh-tokoh masyarakat sebuah perkumpulan dari para ulama para tokoh di mana mereka kumpul akhirnya mereka memilih seorang pemimpin seperti ketika Umar bin Khattab meninggal dunia beliau tidak memilih tetapi beliau memilih tim merumuskan tim itu tugasnya merumuskan siapa yang akan menjadi pemimpin Demikian juga seperti ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu diangkat menjadi pemimpin, itu karena rapat tokoh-tokoh dari kalangan ansor, dari kalangan muhajirin. Kemudian yang kedua, metode diangkatnya pemimpin yang kedua dengan wasiat, wasiat pemimpin sebelumnya, yaitu seorang pemimpin sebelumnya berwasiat nanti kalau saya meninggal dunia, yang akan menjadi pemimpin pengganti saya adalah si A maka dia bisa menjadi pemimpin bisa seperti diangkatnya Umar bin Khattab menjadi pemimpin karena wasiat dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga, metode yang ketiga dengan kudeta atau dengan semua cara-cara yang tidak benar. Semua cara-cara yang salah termasuk cara menjadi pemimpin dengan metode demokrasi. Yaitu metode demokrasi itu bukan metode Islam. Sehingga bukan dengan cara seperti ini, Islam itu menetapkan pemimpin. Dengan semua masyarakat milih, nanti suara terbanyak, maka dia yang menang. Ini bukan dari agama Islam. Kenapa? Karena yang pernah menentukan itu bukan masyarakat yang berhak menentukan itu adalah para ulama dan para tokoh masyarakat itu nanti yang boleh rapat tetapi kalau masyarakat di mana dalam demokrasi itu satu orang satu suara sehingga suaranya pelacur sama dengan suaranya ulama rujukan dan itu sama suaranya orang gila sama dengan suaranya tokoh masyarakat dan itu ini tidak sah kalau seperti ini maka berarti metode pengangkatan pemimpin dengan cara demokrasi ini termasuk metode bukan dari agama kita. Pertanyaan terus bagaimana kalau menang? Pemimpinnya itu menang. Terus bagaimana sikap kita? Maka al-husna wal jamaah tetap tunduk patuh kepada mereka. Kenapa? Karena kita tidak melihat kepada cara mereka menjadi pemimpin, tetapi yang kita lihat itu apakah mereka itu punya kepemimpinan atau tidak. Selama mereka itu punya kekuasaan di dalam sebuah negara, maka kita wajib tunduk patuh kepada mereka. Walaupun dengan cara yang salah, walaupun dengan cara kudeta berdarah, sampai pertumbuhan darah, misalkan pembantaian di mana-mana. Ketika mereka menang, maka mereka menjadi pemimpin dan kita wajib tunduk patuh kepada mereka. Kita baca lagi sedikit, kita ulang lagi sedikit ucapan Imam Ahmad bin Hambal yang ke poin yang ke-28. Lama'atikan lil aimmati. Di antara poin penting dalam akidah Sunnah adalah mendengar dan patuh kepada pemimpin. Wa'mirul mu'minin dan mereka adalah sebagai amir, pemimpin orang-orang yang beriman. ...Albaru wal fajiru Entah mereka itu orang baik... ...atau mereka itu orang buruk. Kalau orang baik itu standar yang terbaik. Jadi pemimpin yang baik itu siapa? Jadi nanti ada pemimpin yang baik... ...ada pemimpin yang tidak baik. Tetapi kita paham di sini... ...bukan berarti pemimpin yang tidak baik... ...berarti kita itu harus keluar dari kepemimpinan dia. Jadi ada dua sisi yang berbeda. Yang pertama dilihat dari kewajiban kita, kuat kita itu wajibnya apa sebagai masyarakat? Kewajiban masyarakat itu adalah tunduk patuh kepada pemimpin. Siapa saja pemimpin kita ini? Itu kewajiban kita. Tetapi kalau dilihat dari pemimpinnya, siapa sih pemimpin yang terbaik? Maka pemimpin yang terbaik itu orang yang ber orang yang dia itu taat kepada Allah taala, sayang kepada masyarakat. Sedangkan pemimpin yang fajir, pelaku dosa dan maksiat mereka orang yang jelek menjadi pemimpin. Tapi walaupun kondisi seperti itu, tetap kalau mereka menjadi pemimpin, kita wajib tunduk patuh kepada mereka. Waman siapa? Yang dia memangku jabatan sebagai pemimpin. Fajrul nasu dan para manusia kumpul uh, untuk uh, kepemimpinan dia dan manusia rido kepadanya. atau dia itu mengkudeta dengan senjata sampai akhirnya dia itu menang. Hatta sampai dia menjadi seorang pemimpin wa amirul mukminin dan dia dinamakan sebagai pemimpin orang-orang yang beriman. Namanya amirul mukminin maka kita wajib tunduk patuh kepada mereka. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan beberapa hak yang yang kita tunaikan untuk para pemimpin kita. Kita bacakan, kita baca beberapa poin karena banyak dipecah-pecah di sini di buku ini poin-poin yang beliau sampaikan. Kita selesaikan di pertemuan kita kali ini secara ringkas tentang hak-hak yang wajib kita tunaikan kepada pemimpin kita. Beliau mengatakan wal ghazwu ma ma'al umara Ila qiyamah. Di antara hak yang wajib kita tunaikan kepada pemimpin kita, yaitu al yang pertama jihad bersama mereka, yaitu Al-Sunnah wal Jamaah, itu kita berjihad di bawah bendera penguasa, kita tidak punya bendera sendiri, tetapi kita itu jihad dilakukan bersama para pemimpin ila yaumil qiyamah dan itu Ahlus sunnah itu menjalankan jihad bersama pemimpin sampai hari kiamat al barru fajir entah pemimpin itu orang yang baik atau pemimpin itu orang yang buruk la dan tidak boleh ditinggalkan yaitu tidak boleh kita itu meninggalkan jihad gara-gara pemimpin itu tidak baik misalkan karena pemimpin itu pelaku dosa dan maksiat minum khomer atau pemimpin itu misalkan berzina atau pemimpin itu berbuat dosa dan maksiat sampai akhirnya setelah itu kita tinggalkan berjihad bersama mereka maka tidak boleh tetap harus berjihad dengan mereka maka di antara hak pertama yang wajib kita tunaikan yaitu ahlu sunnah itu berjihad bersama para pemimpin entah pemimpin itu baik maupun pemimpin itu buruk apalagi kalau sampai pemimpin itu mewajibkan kalau sampai pemimpin mewajibkan maka jihad hukumnya wajib jadi nanti jihad itu kata para ulama jihad itu nanti dalam masalah hukum jihad itu hukumnya wajib berjihad itu hukumnya wajib tapi wajibnya apa? maka nanti ada yang wajibnya fardu ain, ada yang wajibnya itu namanya fardu kifayah sesuai dengan kondisi jadi kalau fardu ain, wajib setiap individu setiap individu wajib berjihad tidak boleh absen itu kalau kewajibannya itu secara fardu ain tapi kalau kewajibannya itu fardu kifayah maka selama sudah ada satu golongan yang mencukupi dalam berperang maka yang lain gugur kewajiban seperti ibaratnya sholat jenazah sholat jenazah ketika sudah ada rombongan orang yaitu ada sholat jamaah, ada imam, ada makmum maka kewajiban sholat jamaah sudah gugur. Terus yang lain bagaimana hukumnya? Yang lain hukumnya sunnah, tidak diwajibkan. Tapi kalau tidak ada yang menjalankan sholat jenazah, satu kampung dosa semua. Itu namanya fardu kifayah. Demikian juga jihad. Jihad itu nanti ada hukumnya fardu ain, ada juga hukumnya fardu kifayah. Hukum asalnya jihad itu apa? Fardu kifayah. Tapi terkadang berubah menjadi fardu ain dalam beberapa kondisi. Kapan jihad itu menjadi hukumnya fardu ain? Kata para ulama, jika berada pada satu dari tiga kondisi. Para ulama katakan, satu dari tiga kondisi ini menjadikan jihad itu hukumnya fardu ain, yaitu wajib setiap individu. Di mana awalnya jihad itu hukumnya fardu kifayah, tetapi terkadang berubah menjadi fardu ain kapan berubah menjadi fardu lain yang pertama jihad yang dinamakan dengan jihad Diva jihad Diva namanya Diva itu jihad dalam kondisi kita itu membela diri kalau negara kita diserang maka semua yang ada di negara itu wajib membela wajib membela tidak boleh mereka lari mereka tidak boleh lari tapi semuanya wajib berperang dan berperang itu hukumnya fardu ain. Harus izin sama orang tua enggak? Tidak perlu. Karena fardu ain itu enggak perlu izin sama orang tua. Orang tua tidak mengizinkan tetap wajib. Kenapa? Karena negara kita diserang sama orang kafir. Misalkan kalau negara kita Indonesia misalkan datang orang-orang kafir datang ke negeri kita menyerang Indonesia. Menjajah Indonesia. Maka semua orang Indonesia wajib mempertahankan diri wajib. Siapa yang meninggal karena untuk mempertahankan dirinya dari penjajahan, maka dia itu matinya mati syahid. Dia itu mati syahid. Maka dulu termasuk para uh, yaitu para pahlawan kemerdekaan kita di Indonesia ini, mereka telah mempertahankan Indonesia dari para penjajah yang pengen menjajah Indonesia. Maka kalau mereka meninggal dunia, mereka itu mati syahid. Ini kondisi yang pertama. Jadi kalau negara kita diserang, dinamakan jihad diva, jihad untuk membela diri. Dan itu nanti bukan hanya membela negara saja, termasuk membela agama, termasuk membela harta. Man syahid. Siapa yang meninggal karena membela hartanya, maka dia mati syahid. Datang ke rumah kita, misalkan pencuri, pengen mengambil harta kita, kita harus pertahankan. Pertanyaanlah kalau kita sambil mati, kalau kita sambil mati maka kita mati syahid. Yaitu karena kita meninggal karena mempertahankan hartanya kita miliki. Jadi eh, yang pertama kalau kita itu diserang. Kalau kita diserang maka semua orang yang di situ wajib berperang hukumnya apa? Fardhu ain. Kemudian yang kedua, jihad yang hukumnya Fardhu ain. Yang kedua dinamakan dengan jihad yaitu kalau pemimpin itu mewajibkan negara misalkan mewajibkan semua orang muslim harus berangkat berperang terus bagaimana kondisi kalau seperti kalau pemerintah mewajibkan maka hukumnya fardu'ain siapa yang absen maka dia berbuat dosa besar kecuali kalau orang yang punya utur syari i. seperti ketika Rasulullah perang tabuk ketika perang tabuk Rasulullah mewajibkan semua para sahabat harus berangkat Tiba-tiba datang tiga orang sahabat yang tidak berangkat tanpa utur, maka mereka berbuat dosa besar. Mereka berbuat dosa besar. Kenapa? Karena pemerintah mewajibkan. Maka kalau pemerintah itu mewajibkan untuk semua masyarakat bergandeng tangan dengan pemerintah untuk melawan musuh, musuh negara, maka berarti apa hukumnya? Hukumnya wajib. Namanya fardhu ain. Kemudian, yang ketiga, kondisi yang ketiga, di mana jihad itu hukumnya fardhu ain. Yang ketiga, kalau kita sudah masuk di medan pertempuran, misalkan ada medan pertempuran antara eh, pasukan Islam dan pasukan kafir, sudah berhadapan, kemudian terjadi kecamuk perang di tempat itu, maka siapa yang sudah masuk di situ, maka mereka hukumnya fardhu ain, semuanya wajib untuk berperang. Terus, bagaimana kalau kita melarikan diri? melarikan diri hukumnya dosa besar. Melarikan diri hukumnya dosa besar. Maka Rasulullah menyebutkan itu diantara tujuh perkara yang membinasakan diantara atawaliyau mazaf. Rasulullah mengatakan diantara tujuh dosa besar yang membinasakan itu berpaling dari medan pertempuran. Yaitu itu maksudnya apa? Kalau kita sudah masuk ke medan pertempuran, kemudian kita lari untuk menyelamatkan nyawa kita itu dosa besar. Kecuali kalau kita tuh lari keluar untuk bergabung dengan pasukan Islam yang lain. Maka itu hukumnya boleh. Tapi kalau kita lari tujuannya menyelamatkan nyawa kita, maka kita telah berbuat dosa besar. Jadi tiga kondisi ini di mana jihad itu nanti hukumnya fardu ain. Jihad itu hukumnya fardu ain. Selain itu, maka hukumnya fardu kifayah. Apa itu yang fardu kifayah itu? Yang fardu kifayah itu yang jihad namanya jihad diva jihad tolab jihad tolak itu hukumnya fardu kifayah yaitu apa ekspansi di mana negeri Islam pengen menaklukkan negeri yang lain ketika Islam misalkan Medina kaum muslimin mereka ekspansi sampai ke Persia sampai akhirnya Persia hancur setelah itu zamannya umat ekspansi sampai ke Romawi akhirnya Romawi dibuat mundur ini namanya ekspansi militer apa hukumnya seperti ini hukumnya fardu kifayah Hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah itu? Jika satu kelompok sudah mencukupi, ada satu kelompok yang jumlah mereka itu mencukupi, maka yang lain hukumnya gugur kewajiban. Sehingga tidak diwajibkan per individu, tapi diwajibkannya per kelompok. Pertanyaan, nah, jihad itu masih ada enggak? Kalau kita perhatikan di sini kan Imam Ahmad kan wal mal umara ila yaumil Jihad itu akan terus ada bersama pemimpin sampai kapan sampai hari kiamat menunjukkan apa jihad itu nggak pernah terputus jihad itu tidak pernah terputus sampai sekarang masih ada nggak masih ada masih ada di mana itu di negara-negara perang seperti Afghanistan kemudian Suria Irak Lebanon termasuk juga yang di Palestina itu jihad masih berlaku bahkan di juga oleh para ulama perbudakan itu masih ada nggak karena kita kalau membaca riwayat itu kita membaca riwayat tentang tanda-tanda hari kiamat, Rasulullah menyebutkan di antara tanda hari kiamat itu antari dal amatu rabbataha. Di antara tanda hari kiamat itu ketika budak perempuan melahirkan tuannya. Budak perempuan melahirkan tuannya. Apa maksudnya budak perempuan melahirkan tuannya itu apa? Maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu bahasa kiasan. Itu bukan asli tapi itu bahasa kiasan. Maksudnya apa? Orang menjadikan orang tua mereka itu seperti budak muamalahnya itu. Jadi itu bahasa kiasan. Banyak seperti itu. Itu menunjukkan apa? Di antara tanda di kiamat itu akan banyak durhaka. Orang-orang yang menjadikan orang tua itu kayak budaknya sendiri. Tapi banyak ulama yang mengatakan enggak? Ya itu bukan bahasa kiasan. Tapi itu bahasa asli, yaitu menunjukkan apa? Perbudakan itu akan muncul dan dalam Islam itu budak itu kenapa muncul perbudakan karena peperangan. Karena peperangan makanya itu peperangan itu sebagai cikal bakal adanya perbudakan. Budak itu siapa sih? Budak itu tawanan perang. Kalau dalam Islam itu budak itu karena tawanan perang. Sehingga wanita, anak kecil, orang tua renta yang mereka tertawan dalam medan pertempuran, maka mereka itu otomatis menjadi budak udah berarti nanti di antara tanda di kiamat itu akan muncul lagi perbudakan. Kalau muncul perbudakan berarti apa? Akan muncul banyak peperangan. Dan rupanya apa? Sudah kelihatan, tanda-tandanya itu sudah kelihatan. Nanti akan datang peperangan-peperangan besar-besar, enggak ya main-main. Kalau sekarang kita melihat kondisinya mengerikan seperti ini, ini belum ada apa-apanya. Belum apa? Belum ada apa-apanya dibandingkan dengan peperangan besar di akhir zaman. Nanti akan ada kaum muslimin itu nanti akan melewati tiga peperangan besar di akhir zaman dan itu itu belum terjadi nah, itu kalau kita lihat misalkan perang dunia pertama perang dunia kedua itu nggak ada apa-apanya walaupun korbannya banyak sekali termasuk juga penjajahan dan itu nggak ada apa-apanya nanti peperangan e, di akhir zaman itu ngeri sekali yaitu yang pertama kaum muslimin nanti gabung dengan Romawi untuk menyerang musuh bersama yaitu Persia. Itu nanti akan terjadi peperangan dahsyat di Suriah. Kemudian sampai akhirnya menang. Setelah itu Romawi sama Islam perang sendiri. Terjadi peperangan yang dahsyatnya luar biasa. Dinamakan dengan Malhamatul Kubro. Peperangan terbesar di jagat raya. Itu nanti akan terjadi. Ngeri sekali peperangan ini. Luar biasa. Padahal peperangan nggak lama. Peperangan cuma tiga hari. Yaitu e, inti peperangan tiga hari. Tapi persiapan tiga hari itu sampai berbulan-bulan dan Romawi itu sampai untuk mengepung kaum muslimin, peperangan dengan kaum muslimin itu mereka itu membawa 80 bendera perang. Dan setiap bendera itu membawai 12.000 pasukan. Sehingga kalau dihitung itu itu sekitar 860.000 pasukan, hampir 1 juta tentara bayangan itu. Peperangan tentaranya itu hampir 1 juta itu, jumlahnya kayak apa tentaranya militernya. Peperangan yang luar biasa mengerikan. Sampai burung-burung kalau terbang itu mati semua di tempat peperangan itu. Setelah itu sampai akhirnya kaum muslim menang, setelah itu kaum muslim berangkat ke Eropa. Sampai melakukan Eropa, sampai jantungnya Eropa, yaitu Vatikan, jatuh di tangan kaum muslimin. Setelah itu Imam Mahdi pulang, yang memimpin pasukan itu pulang ke Syam, setelah itu baru Dajjal keluar. Dajjal keluar, setelah itu nanti sampai bisa dibunuh sama Imam e, Nabi Isa ketika turun, membunuh Dajjal, setelah itu keluar Ya'jud dan Ma'jud nanti, Kemudian nanti ada peperangan juga setelah itu yaitu perang antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Sampai nanti batu bicara, pohon bicara. Itu peperangan masih panjang peperangan-peperangan itu. Dan karena adanya peperangan itu akhirnya apa? Akan muncul perbudakan. Akan muncul perbudakan. Maka itu perbudakan di hari kiamat itu nanti semakin banyak. Oleh itu beliau kata di sini kata Imam Ahmad, Wal ghazwu ma'al ma, ma al umara berjihad itu hukumnya akan terus ada. Tetapi harus bersama pemimpin, tidak boleh pakai bendera, sendiri sendiri. Sampai kapan jihad itu ila qiyamis ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Al barru wal fajir. Entah pemimpin itu adalah pemimpin yang baik atau pemimpin itu adalah pemimpin yang tidak baik. Setelah itu boleh mengatakan kita masuk poin yang ke-30. Ini konsekuensi dari peperangan. Setelah itu belum mengatakan wakis matul fai'i. Pembagian fai. Dan pembagian fai waikomatul hudu dan penegakan hukum-hukum kriminal. Ilal a'imah itu semuanya diserahkan kepada pemimpin. Ma'udin dan itu terus berlangsung seperti itu. Laisali ahadin ayyatana alaihim. Tidak seorang pun dibolehkan untuk mencela mereka, mencela para pemimpin. Wala dan tidak ada seorang pun yang boleh merampas haknya pemimpin dalam masalah ini. Poin yang kedua yang beliau sebutkan di sini di poin yang ketiga beliau beliau menyebutkan dua haknya pemimpin dan itu miliknya pemimpin. Yang pertama pembagian faid, kemudian yang kedua penegakan hukum kriminal. Itu semuanya siapa yang boleh menetapkan pemimpin tidak boleh masyarakat tidak boleh, atau ormas besar tidak dibolehkan itu kewajiban pemimpin. Jadi itu hanya pemimpin. Yang pertama yang beliau sebutkan di sini yaitu pembagian fai, kismatul fai. itu apa? Jadi gini. Jadi ketika kaum muslimin itu berperang, kaum muslimin itu berperang, maka nanti harta yang ditinggal oleh kaum muslimin, orang kafir, harta orang kafir yang mereka tinggalkan itu namanya harta rampasan perang. Maka nanti harta rampasan perang itu ada dua. Yang pertama, jika harta rampasan perang itu mereka dapatkan dengan mereka berperang, kaum muslimin berperang, maka itu dinamakan dengan ghanimah. Dinamakan dengan ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang yang didapatkan dari peperangan. Kaum muslimin berperang langsung, itu namanya ghanimah. Kemudian yang kedua, fai, fai, itu harta yang didapatkan tanpa peperangan langsung. Jadi itu bukan berperang Itu namanya dinamakan dengan fai. Jadi ada, ada namanya ghanimah, ada namanya fai. Jadi sama-sama itu, ghanimah dan fai itu sama-sama hartanya orang kafir yang mereka tinggalkan. Hartanya orang kafir yang mereka tinggalkan dalam peperangan. Kalau hartanya itu dari peperangan langsung, yaitu kaum muslim itu berperang dengan mereka, itu namanya ghanimah. Dinamakan dengan ghanimah. Tetapi kalau tidak ada peperangan, tidak ada peperangan, harta mereka, mereka tinggalkan. Itu namanya harta fai. Jadi ada ghanimah, ada fai. Itu istilah saja sebagai istilah fikih. nah, jadi begini, Misalkan ya, ini terjadi peperangan. Terjadi peperangan. Ada orang muslim membunuh satu orang kafir. Jadi sampai terjadi kecewa perang lah ini. Sampai akhirnya orang kafir kalah, kemudian mereka ketangkap. Maka nanti harta ini fahami di sini beberapa harta ya masih ber, ini ini pembahasan fikih tapi fikih memang ini jarang dikaji, jarang dibahas karena biasanya pembahasan fikihnya kajian umum itu paling berkutat masalah fikih ibadah. Masalah-masalah sholat, puasa, pol-polnya pun sekarang mu'amalah, itu mulai dikaji. Tetapi fikih itu kan banyak sekali, fikih itu pembahasan fikih itu macam-macam. Ada ibadah, ada mu'amalah, masalah harta, demikian juga masalah nikah, kemudian masalah hudud, masalah hukum kriminal, masalah jihad, masalah fiqh, wanimah, kemudian masalah perbudakan itu semuanya ada di pembahasan fikih itu semuanya ada lengkap. Jadi gini, nanti fami di sini ya, fami. Kalau seandainya ini antara pasukan Islam, pasukan kafir terjadi peperangan. Nanti kalau terjadi peperangan itu, kalau seandainya saya bisa membunuh satu orang kafir, ada satu orang kafir saya tebas lehernya, mati orang itu. Hartanya orang kafir yang saya bunuh dengan tangan saya sendiri itu milik saya, sehingga dia pakai gelang kalung demikian juga mungkin dia bawa pedang bawa uang itu semuanya boleh saya ambil itu boleh saya ambil karena itu harta milik saya itu itu namanya uh, sabel kalau di bahasa figurnya itu namanya sabel ini ini jadi kalau saya membunuh seseorang maka harta yang dia miliki itu boleh saya ambil itu hak uh, saya tapi kalau seandainya misalkan sudah terjadi selesai peperangan selesai peperangan selesai, selesai Kemudian akhirnya sudah harta orang kafir dikumpulkan. Berarti orang muslim itu mendapatkan harta karena peperangan ini. Sampai akhirnya menang. Harta yang sisa ini, harta-harta yang sisa yang tidak diambil sama orang muslim karena mereka membunuh per orang mereka, harta yang tersisa semua itu namanya masuk dalam ghanimah. Harta namanya ghanimah. Ghanimah ini kalau zaman dulu, zaman sebelum Nabi Muhammad, hukumnya haram tidak dihalalkan. Oleh itu diantara ciri khususnya Nabi Muhammad dibandingkan dengan nabi-nabi yang sebelumnya, Rasulullah mengatakan wa uhillat lil ghunaib. Dihalalkan bagi saya ghanimah. Di mana ghanimah tidak Allah halalkan kepada seorang pun sebelum saya. Jadi kalau sebelum Nabi Muhammad itu kalau ada nabi mereka berperang sampai mendapatkan ghanimah, maka nanti ghanimah itu dikumpulkan di yaitu ghanimah itu harta peninggalan orang kafir, dikumpulkan di lapangan. Setelah itu nabinya berdoa kalau jihadnya mereka diterima sama Allah Ta'ala, ibadah solehnya mereka, amal solehnya mereka diterima, maka nanti Allah akan menurunkan api dari atas langit. Diturunkan api, kemudian semua harta mereka dibakar semua sama api sampai habis. Oleh itu ketika uh, cerita tentang seorang Nabi, yang bisa menghentikan matahari namanya Yusha bin Nun. Ada seorang nabi yang tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran sehingga tidak masuk dalam 25 nama nabi. Namanya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun perang untuk menaklukkan Palestina itu peperangan dahsyat sekali. Sampai akhirnya mau menang tinggal sedikit tapi matahari sudah mau tenggelam. Sama dulu itu matahari kalau tenggelam peperangan berakhir. Istirahat tidak boleh perang di malam hari nggak boleh. Akhirnya Yusha bin Nun mengatakan Matahari Engkau diperintahkan oleh Allah untuk berjalan Saya juga diperintahkan oleh Allah untuk berperang Melawan orang kafir Saya perintahkan kamu untuk berhenti sejenak Akhirnya Mataharinya berhenti Dan yang bisa menghentikan Matahari cuma satu orang saja Yaitu Yusha bin Nun ini Sampai akhirnya menang Ketika menang maka semua hartanya orang kafir kumpulkan Setelah itu berdoa Turun api dari atas langit Ketika mau membakar jadi kayak diendus sama api itu Jadi api itu kayak mencung Harta itu maka tiba-tiba apinya naik lagi. Enggak jadi membakar. Apinya naik. Maka akhirnya Yusuf bin Nur mengatakan berarti Allah belum menerima jihad kita. Terus bagaimana? Berarti ada di antara pasukan perang kita itu yang korupsi. Namanya hulul Istilahnya kalau bahasanya itu namanya gulul. Gulul itu mencuri harta negara sebelum mendapatkan izin. Zaman sekarang nanti di, di, diterjemahkan dengan bahasa kerennya itu korupsi. Berarti ada yang korupsi di antara kalian. Akhirnya Yusha bin Nun mengatakan setiap ketua kabilah membayar saya. Akhirnya semua ketua kabilah berjajar bayar satu persatu Ada satu tangan ketua kabilah yang nempel di tangannya Yusha bin Nun, nggak bisa lepas. Ah, berarti ada dari kabilah kamu yang mencuri harta konimah. Akhirnya kata Yusha bin Nun, kumpulkan semua masyarakat yang ikut perang bersama kamu dalam peperangan ini. Akhirnya dikumpulkan semua pasukan, kemudian dibayar satu persatu. Ada lima orang yang nempelnya nempel di tangan Yusha bin Nun. Akhirnya kata Yusha bin Nun, berarti kalian yang mencuri. Apa yang kalian curi? Akhirnya mereka jujur, iya, kami telah mencuri harta Ghanimah. Setelah itu mereka suruh mengembalikan, kemudian mereka membongkar di tanah. Jadi rupanya ghanimah itu disimpan di kubur di tanah, kemudian dibongkar itu berupa satu kepala ekor sapi emas. Akhirnya setelah itu disuruh kumpulkan di sini. Setelah dikumpulkan, setelah itu Nabi Yusya' bin Nur berdoa, setelah itu datang api dari atas langit dan dibakar semua harta itu. Berarti setelah itu jihadnya diterima, maka zaman dulu ghanimah itu haram. Ketika zaman Rasulullah ghanimah dibolehkan. Ghanimah itu dibolehkan. Nah, ghanimah itu apa? Harta rampasan perang. Terus nanti siapa yang membagi kalau ghanimah itu ada pembagian? Nanti orang yang berjihad bawa kuda, dia mendapatkan bagian sekian. Kalau dia berjihad itu membawanya unta, naik unta sendiri, maka sekian. Kalau dia itu berjalan kaki, kalau dia itu modalnya itu nanti ada pembagian masing-masing lah itu di lengkap. Itu namanya ghanimah, dinamakan dengan ghanimah. Kemudian nanti ada namanya fai. Ada namanya fai. Fai itu harta yang didapatkan oleh kaum muslimin karena orang kafir itu melarikan diri. Karena orang kafir itu melarikan diri namanya Faid. Lah Nabi Muhammad itu beliau itu mendapatkan pengganti dari uang sodakoh dan zakat itu dari Faid. Jadi dari Faid itu Rasulullah mendapatkan atau khonimah namanya khumus. Rasulullah itu mendapatkan khumus. Khumus itu apa? Sepertiga. Khumus itu eh, seperlima dari rampasan perang. Lah Nabi Muhammad itu karena Nabi Muhammad dan keluarganya kan nggak mendapatkan zakat dan sodako, zakat sodako haram hukumnya bagi Nabi Muhammad dan keluarga beliau. Terus bagaimana untuk mengganti tentang keluarganya Rasulullah dan Rasulullah? Maka nanti Rasulullah itu mendapatkan humus seperlima dari harta rampasan perang. Jadi nanti dibagi menjadi seperlima, jadi dibagi lima bagiannya itu kalau ghanimah kan enggak yang mendapatkan siapa yang mendapatkannya ikut berjihad yang tidak berjihad enggak dapat itu namanya ghanimah kalau uh, kalau enggak kalau fai enggak, fai enggak. Fai itu yang mendapatkan lima lima yang mendapatkan lima itu siapa Allah telah sebutkan di dalam surat al hashar ayat ke-7 di dalam surat al hasyr itu ayat ke-7 Allah telah sebutkan Allah allahu ala rasulihi min ahlil qura apa saja yang Allah berikan faid kepada Rasulnya dari sebuah negeri falillahi walil rasul maka itu milik Allah dan Rasul jadi Rasul dapat walidhil kurba lidhil kurba karib kerabat wal orang-orang yatim wal masakin orang-orang miskin wabnisabil dan orang-orang yang terputus di tengah jalan Kenapa kok hanya ini yang mendapatkan, sedangkan orang yang ikut perjian nggak dapat? Maka Allah telah mengatakan, Jangan sampai yang mendapatkan harta itu cuma orang-orang yang kaya, yang bisa berangkat berperang. Sedangkan anak-anak yatim yang nggak bisa berangkat berperang nggak dapat harta. Atau e, wanita yang sudah tua renta, dia nggak berangkat berperang, akhirnya nggak mendapatkan. Maka nanti dia mendapatkan dari faiz. Nah, itu namanya fa'i, istilahnya kalau bahasanya namanya fa'i. Jadi nanti ada ghanimah, ada juga fa'i. Itu siapa kalau ghanimah itu membagi, yang membagi itu nanti pemimpin, penguasa yang membagi. Seperti misalkan ya ceritakan ya. Rasulullah itu ketika perang Hunain, dalam perang Hunain itu orang kafir itu membawa semua harta mereka. Jadi untuk menyemangati perangnya mereka itu istrinya, anaknya, ternaknya, semua harta mereka bawa. Setelah itu dikuburkan di belakang, setelah itu mereka maju berperang. Jadi mereka menyemangati perangnya mereka itu adalah orang-orang kafir itu. Kalau kita kalah, maka yang kita lihat sekarang ini yang kita bawa semua, anak kita, istri kita, harta kita semua itu jadi miliknya orang muslim. Akhirnya mereka perangnya luar biasa. Sampai awal-awal itu mereka menang dalam perang Hunin. Tapi karena jumlah mereka sedikit, orang Islam jumlahnya banyak. Akhirnya mereka setelah itu kalah dengan mudahnya. Setelah kalah, maka Rasulullah mendapatkan ghanimah yang luar biasa melimpahnya itu dalam perang Hunain itu. Maka Rasulullah itu membagi ghanimah. Ada ketua-ketua kobilah -ketua itu dan mendapatkan 400 ekor onta, ada yang sampai 500 ekor onta, ada yang 200 ekor, ada yang mendapatkan ini, ini dan ini. Tetapi ceritanya itu kalau kita lihat Rasulullah itu tidak memberikan kepada orang Ansor, Orang asal malah nggak mendapatkan. Itu namanya dinamakan dengan khonima atau faid. Jadi nanti Allah yang membagi. Nah, jadi eh, yang pertama tentang pembagian faid, faid itu harta ramasan perang dan itu beda dengan khonimah. beda sedikit, yaitu beda istilah dengan khonimah. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Belur di sini yang kedua, hudud dan penegakan hukum-hukuman syariat dinamakan dengan hudud. Jadi hudud itu apa sih hudud itu? Nanti kalau kita belajar fikih, ini memang semuanya di fikih ada, semuanya itu pembahasan di fikih ada, itu pembahasan fikih itu luas sekali. Biasanya kaum muslim itu ributnya masalah fikih ibadah terus itu. Dari dulu sampai sekarang ributnya di situ. Mesti kunut subuh ribut terus dari dulu itu. Padahal masih banyak masalah-masalah fikih -masalah yang perlu kita selesaikan gitu. Masalah nikah saja kita belum belajar kan. Masalah fikih nikah, kemudian mewaris, kemudian ada fikih namanya muamalat, jual-beli. Itu masih banyak apalagi masalah hudud, itu masih panjang sekali itu. Ya, jadi uh, fikih itu luas sekali, fikih itu luas. Nah nanti di antara, jadi gini kalau kita belajar fikih itu, nanti biasanya ada empat bab besar, bab besarnya itu nanti ada empat. Pertama uh, ibadah, yaitu masalah sholat, puasa, zakat, haji, itu nanti masuk kitab ibadah. Kemudian kedua setelah itu masuk muamalat masalah harta, pembagian harta. Dan itu nanti termasuk warisan pun nanti masuk di sini. Kemudian setelah itu masalah nikah. Bab nikah panjang sekali masalah nikah itu. Kemudian biasanya kalau sudah urusannya itu kemaluan dan perut, perut itu masalah makan, masalah harta, kemaluan itu masalah pernikahan, nanti biasanya banyak pelanggaran. Maka nanti terakhir biasanya nanti ada bab namanya hudud, Hudud itu apa hukuman syariat bagi orang yang melanggar. Contohnya misalkan orang yang berzina, rajam. Kemudian orang yang mencuri, potong tangan. Orang yang minum khamer, cambuk. Nah itu itu namanya dinamakan dengan hudud. Lalu nanti pemerintah, pemerintah itu di dalam masalah menegakkan uh, hukuman, nanti pemerintah itu hukuman itu ada dua. Jadi hukuman itu ada dua. Yang pertama dinamakan dengan hudud. Istilahnya hudud, hudud itu apa? Hudud itu hukuman syar'i yang sudah tetap dalam dalam agama Allah taala, tidak bisa diganti-ganti. Contohnya misalkan orang yang berzina, dia sebelum menikah, maka belum menikah, maka cambuk. Belum menikah cambuk, kalau sudah menikah rajam. Itu namanya hudud. Itu sudah paten. Boleh kita rubah dengan hukum yang lain? gak boleh. Karena itu sudah paten. Contoh lagi misalkan orang yang mencuri. Maka kita katakan orang mencuri ada dua. Yang pertama mencuri kurang dari rubuk dinar, namanya shopnya seperempat dinar. Maka dia mengembalikan. Tapi kalau lebih dari seperempat dinar, maka potong tangan. Potong tangan bisa nggak diganti yang lain? Penjara misalkan nggak boleh. Orang berzina di penjara atau denda misalkan nggak boleh. Itu namanya hudud. Jadi hukuman-hukuman yang dalam syariat itu sudah ada paten, hak paten. Maka pemerintah tidak boleh ngotak ngatik dalam masalah ini. Yang kedua, yang kedua dinamakan dengan hukum takzir. Ada namanya yang kedua namanya takzir, takzir. Takzir itu adalah hukum di mana pemimpin pemerintah boleh menetapkan, yaitu diberikan kelonggaran dalam agama kita jika memang hukum syariat nggak bisa menjadi yaitu maksudnya hukum syariat itu nggak jerah orang-orang dengan hukum syariat nggak jerah maka boleh nanti ada namanya hukum takzir takzir itu yang tidak ada dalam agama kita <tuh> contohnya misalkan orang ketika dia itu melanggar lalu lintas maka hukumannya apa misalkan dihukum dengan cara dia ditilang tilang itu ada dalilnya nggak itu nggak ada Pertanyaan, boleh gak pemerintah itu menetapkan hukum seperti itu? Boleh. Boleh. Contohnya misalkan pencemaran nama baik UU IT misalkan lewat itu misalkan itu. Itu hukumannya apa pemerintah? Mau nah, misalkan didenda atau dipenjara misalkan itu. Boleh gak seperti itu? Boleh. Itu namanya takzir. Umar bin Khattab itu pernah juga seperti itu. Dalam masalah Umar bin Khattab juga menetapkan penjara. Beliau bikin penjara juga. Demikian juga Umar itu melihat kalau zaman Rasulullah itu orang yang minum khamr ketangkep itu dicambuk 40 kali cambukan. Umar bin Khattab melihat orang-orang itu telah meremehkan, cuma 40 itu diremehkan. Akhirnya sama Umar ditambah menjadi 80. Ditambah lagi sama Umar bin Khattab. Ini namanya hukum ta'zir. Jadi nanti ada hukumnya itu namanya hudud, ada namanya ta'zir. Kalau itu nanti semua pembahasan di bab hudud. Dan itu siapa yang menjalankan itu? Yang menerapkan itu pemerintah masyarakat tidak dibolehkan. Misalkan gini, saya contohkan ya, di negeri kita. Tidak ditegakkan hukum Islam. Sehingga orang yang berzina yang nggak ada namanya rajam. Indonesia nggak ada namanya rajam. Pertanyaan, boleh nggak ormas besar itu menjalankan rajam untuk dirinya, ormasnya? Misalkan ada sebuah ormas besar misalkan ya. Kita ingin jalankan hukum Islam. Sehingga siapa dari warga kita yang berzina rajam. Siapa yang mencuri potong tangan Boleh gak seperti itu? Tidak dibolehkan Kenapa? Karena hudud itu pemimpin yang boleh menetapkan Kecuali kalau masyarakat kuat Pemerintah lemah Misalkan kayak yang dijalankan sama eh, Taliban Ketika menang dalam perang di Afghanistan, Taliban menetapkan hukum di sana. Hukumnya apa? Hukum Islam. Mencuri potong tangan. Orang yang berzina rajam ditegakkan di sana itu maka boleh walaupun awal kali itu masyarakat mereka tolipan bukan pemimpin tapi akhirnya kuat punya kekuatan kemudian bisa menerapkan hukum seperti itu maka boleh tapi kalau masyarakat ormas partai golongan itu tidak boleh mereka itu menetapkan hukum-hukum seperti ini oleh itu ketika pernah e, sebuah ormas besar pernah menegakkan hukum seperti itu ketika di ambon ada yang berzina Muslim setelah itu dirajam sama mereka. Maka akhirnya kan ribut. Sampai akhirnya ormasnya dibubarkan sama para ulama. Kenapa? Karena tidak boleh menegakkan hukuman hudud kecuali hanya pemerintah. Masyarakat nggak boleh. Kenapa? Karena nanti terjadi keributan. Yang terjadi keributan bukan maslahatnya, tapi keributan. Kemudian selanjutnya, kita lanjutkan lagi poin yang ke-31 di antara hak-haknya pemimpin. Itu hanya pemimpin yang boleh itu. Itu tadi seperti kita sebutkan uh, masih kita sebutkan tiga tadi. Pertama berperang itu harus di bawah bendera pemimpin. Tidak boleh nanti kaum muslimin bikin aliansi militer sendiri-sendiri. Berjihad sendiri, kita perangkat pun punya bendera sendiri, punya golongan sendiri, kelompok sendiri jihad tanpa pemimpin, maka itu hukumnya nggak boleh. Kemudian yang kedua tadi kita sebutkan yaitu pembagian konimah rampasan perang. Itu siapa yang membagi pemimpin. Yang ketiga tentang penerapan hukuman itu hanya pemimpin tidak boleh masyarakat masyarakat menetapkan masing-masing nggak boleh. Kemudian yang keempat wadaf izatun membayar zakat kepada pemimpin itu jaizatun boleh dan sah. Mandafaah aja zaat anhu. Siapa yang membayar zakat kepada pemimpin, maka zakatnya sah. Baron kana Baik pemimpin itu baik ataupun pemimpin itu rusak. itu masalah yang keempat di sini. Termasuk hanya pemimpin itu adalah zakat. Jadi kalau kita bayar zakat, zakat itu kita bayarkan kepada siapa? Zakat itu haknya pemimpin zakat itu haknya pemimpin, maka orang bayar zakat itu harus lewat negara. Jadi kalau zaman dulu seperti itu, siapa yang tidak mau bayar zakat lewat negara, perangi. Seperti zamannya Abu Bakar anhu. Abu Bakar itu di zaman itu banyak orang-orang kabilah, orang-orang badui yang mereka berkeyakinan zakat itu dibayar semasa hidupnya Rasulullah. Nabi Muhammad meninggal dunia, maka tidak ada namanya bayar zakat. Mereka punya keyakinan seperti itu. Akhirnya, ketika zamannya Abu Bakar, mereka tidak mau bayar zakat. Maka Abu Bakar mengatakan, Lau mana uni inakon. jika seandainya dulu mereka bayar zakat cuma satu ekor cempi, dulu mereka bayar zaman Rasulullah, zaman ini beliau mereka tidak bayar, akan saya perangi mereka, walaupun sampai tingkatan bunuh. Yaitu akan saya bunuh mereka. Akhirnya sampai terjadi peperangan besar antara Abu Bakar dengan mani zakat, orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Setelah itu mereka kalah, Islam menang. Akhirnya mereka setelah itu wajib bayar zakat. Berarti bayar zakat itu kepada pemerintah. Pertanyaan, lalu bagaimana kalau kondisi kita sekarang? Kita bayar zakatnya langsung kepada orang miskin atau kepada takmir masjid atau lembaga-lembaga swasta? di itu berdiri di kita itu dan itu menjadi kebiasaan kita. Maka kita katakan pulih. Kenapa pulih? Karena pemerintah tidak mewajibkan bayar zakat kepada pemerintah. Kecuali kalau pemerintah mewajibkan harus bayar zakat ke negara, maka tidak ada pilihan. Nah, sekarang kenapa kok sekarang pemerintah tidak mewajibkan kita bayar zakat kepada mereka? Karena pemerintah mewajibkan pajak kepada masyarakat. Nah, itu jadi masalahnya di situ. Jadi menjadi masalah itu karena munculnya pajak. Dan pajak itu hukumnya apa? Hukumnya haram. Karena orang Islam tidak ada namanya pajak. Pajak itu tidak terapkan bagi orang kafir. Mereka bayarnya pajak ke negara. Sedangkan orang muslim bayarnya zakat. Zakat, terus nanti bagaimana pengelolaan zakat? Itu urusan negara. Bisa untuk perangkat apa pembiayaan perang negara atau untuk fasilitas umum itu zakat bisa. Maka itu nanti urusan negara yang mengelola zakat itu negara. Kalau memang di negara kita misalkan tidak diwajibkan, yang penting yang wajib dibayarkan ke negara itu pajak. Nah maka kita membayar zakatnya sendiri, atau kita membayar zakatnya lewat lembaga-lembaga sosial, atau lewat takbir masjid, atau yang lainnya. Nah itu banyak kan sekarang metode seperti lewat ustad, lewat takbir masjid, itu kan kita membayar zakatnya ke sana. Kalau zaman dulu nggak boleh. Zaman-zaman Islam di awal-awal nggak boleh. Semua zakat bayarnya ke negara. Tidak boleh zakat eh, ada namanya amil-amil zakat berdiri sendiri nggak boleh. Kenapa? Karena amil zakat itu kan termasuk orang yang mendapatkan zakat. Termasuk 8 asnaf itu kan amil. Wal amilina alaiha. Amil-amil itu pegawai-pegawai yang mereka itu bekerja untuk mengelola pajak, eh, mengelola zakat. Mereka boleh mendapatkan zakat. Mereka boleh mendapatkan gaji. Pertanyaan, lah kalau ini kita bikin lembaga sendiri mengelola pajak, ah, zakat, kemudian kita menetapkan gaji sendiri dari uang seperti itu, boleh nggak seperti ini? Itu yang menjadi khilaf panjang di antara para ulama. Kenapa? Pertanyaan di sini, apakah mereka itu amil? Maka sebagai ulama mengatakan enggak, mereka bukan amil. Amil itu yang ditetapkan oleh negara. Jadi negara punya sebuah lembaga penyaluran zakat, kemudian ada pegawai-pegawai di situ. Maka mereka namanya amil yang ditugaskan sama negara. Sedangkan kalau kita sendiri yang menetapkan diri kita sendiri untuk menjadi amil, maka sebagian mengatakan itu tidak dinamakan amil. Tapi sebagian mengatakan kalau memang tidak ada amil negara, yang ada cuma amil ormas masing-masing, ada ormas ini, ormas yang bikin sendiri-sendiri, organisasi ini bikin amil sendiri, maka sebagian mengatakan boleh selama negara tidak mewajibkan. Nah, di Indonesia ini, di Indonesia itu yang diwajibkan dibayar ke negara itu uh, pajak, sedangkan zakat enggak. Akhirnya apa yang terjadi? Hancur negaranya itu. Negaranya itu hancur. Kenapa? Karena pajak itu hukumnya haram. Dan orang muslim ketika dipaksa bayar pajak itu kezaliman. Akhirnya apa yang terjadi? Biasanya uang haram yang makan itu demit biasanya itu. Istilahnya kayak itu, uang haram itu yang makan demit-demit itu ketika yang dikumpulkan itu uang haram siapa yang makan yo koruptor koruptor yang makan kan itu loh. bukan bukan untuk negara kenapa karena uangnya haram uangnya haram maka itu kalau pengen sukses itu Indonesia itu harus kita bedakan antara zakat dan pajak itu bedakan orang muslim itu mereka wajib bayar zakat dibayarkan ke negara sedangkan orang kafir yang tinggal di negeri kita mereka bayarnya pajak kalau kalau pajak kan sama itu loh, antara jadi pajak itu kan melihat, tidak melihat eh, nisopnya, tidak lihat haulnya kan ya. Yang penting siapa yang pajak kendaraan, siapa yang beli kendaraan atau orang miskin yang dia itu beli mati-matian nyicil itu. Dengan orang kaya raya yang belinya itu santai saja itu sama. Yang penting satu motor satu pajak. Gitu. Ini kan volume kan itu. Kalau zakat kan enggak. Zakat itu ada kriterianya. Ada namanya nisab, ada namanya haul kan itu. Kemudian zakat itu takarannya berapa beda-beda. Ya kan dua setengah persen berarti semakin orang itu punya banyak uang semakin banyak keluaran pajak eh, zakatnya kan itu di situ jadi eh, bayar zakat itu semuanya kepada siapa kepada penguasa itu hanya penguasa uang zakat itu uangnya negara sebenarnya itu yang nanti negara itu akan membagi siapa yang berhak mendapatkan itu siapa alokasinya itu tapi kondisi yaitu itu dibahas juga oleh para ulama saya ulama membahas juga bagaimana ketika negara itu lemah Negara itu lemah, maka di situ nanti boleh membayar zakat langsung kepada kepada orang-orang yang dia itu menurut versi kita itu termasuk 8 asnaf. Ini menurut saya ini orang miskin ini, nah, boleh. Tetapi kalau negara itu kuat, tidak boleh membayar langsung, nggak boleh. Harus membayarnya ke negara. Nanti negara yang menyalurkan. Kalau seandainya kode satu negara itu kaya semua, maka nanti negara itu mencari negara lain yang miskin. Itu siapa yang punya kewenangan seperti itu ya negara. Tapi sayangnya di zaman kita itu jarang yang seperti ini itu jarang zaman sekarang negara-negara seperti. Kebanyakan mereka itu ngambilnya itu dari pajak. Itu yang jadi masalah. Nah, jadi intinya eh, zakat itu dibayarkan kepada negara, pemimpin entah pemimpin itu baik maupun pemimpin itu rusak. Kemudian hak yang selanjutnya wa sholatul jum'ati khalfahu sholat jum'at di belakang mereka sholat jum'at di belakang mereka kalau zaman dulu ini cerita zaman dulu jadi kalau zaman dulu itu yang menjadi imam sholat jum'at dan khotib itu adalah penguasa jadi kalau zaman jadi istilahnya gini kalau zaman dulu itu ya jadi di satu kotak itu masjid yang diadakan sholat Jumat itu cuma satu. Nah, itu kenapa kok muncul namanya istilah namanya masjid jamik istilah kita ini. Ini di kita pun kayak itu susunan kepemimpinan atau tatanan negara di Indonesia itu termasuk di Jawa. Itu kan sistemnya sistem Islam dulunya itu. Karena negaranya kan dulu negara Islam. Jadi susunannya itu di sebuah kota itu mesti ada alun-alun. Setelah itu mesti ada masjid jamik yaitu masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Yang lain masjid tapi nggak ada sholat Jumat. Jadi namanya masjid jame kan gitu. makanya itu kalau kita lihat itu nanti tempat ibadah, tempat ibadah kaum muslimin itu kan nanti ada tiga istilah. Ada namanya masjid jame, masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Kemudian kedua ada masjid biasa, yaitu yang digunakan untuk sholat fardhu lima waktu. Di mana tempat itu memang untuk sholat, itu namanya masjid. Kemudian yang ketiga ada namanya musola. Musola, musola itu lapangan atau kita punya rumah, kamar itu bikin sholat itu namanya musola. Tempat yang dibikin bukan itu sholat, sholat berjamaah, itu namanya musola. Nah, sholat Jumatnya itu kalau zaman dulu ya di masjid Kalau kita kan nanti ada langgar, ada surau, ada yang lainnya itu. Kalau kita itu di kampung-kampung itu kan ada setiap RT itu hampir ada musola kan. Musola itu apa itu? Bagi kita katakan penamanya keliru. Itu bukan musola. Setiap RT yang punya tempat ibadah itu namanya masjid. Itu namanya masjid, bukan musola. Baik itu kalau kita masuk di tempat itu, musola-musola kampung itu, langgar-langgar kampung itu, tetap kita itu sholat tahiyatul masjid. Jadi yang sholat di musola-musola itu, kalau masuk sunnahnya tetap sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena itu bukan musola. Itu adalah masjid. Kenapa? Karena bangunan itu dibangun untuk sholat jamaah. Benar nggak itu? Surat jamaah ada karpetnya, ada tempat imamnya, ada mikrofonnya. Itu kan masjid kan itu. Kalau orang tanah, tapi kan nggak digunakan sholat jumat. Kalau yang digunakan sholat jumat itu namanya masjid jami. Masjid jami itu digunakan untuk sholat jumat. Nah, jadi surat zaman dulu itu surat jumat itu terpusat di satu kota itu di satu tempat. Masjid jamat, biasanya namanya kalau istilahnya itu kauman biasanya tempatnya itu. Ada kauman, ada majelizamiknya di situ, ada alun-alunnya itu. Nah, yang menjadi imam dan yang menjadi khotib itu siapa? Pemimpin di kota itu, bisa bupati, bisa wali kota, gubernur. Itu yang menjadi khotib dan yang menjadi imam. Tidak, kalau kita kan nggak sama sekarang kan sudah beda. Ada bupatinya sholat, tapi dia cuma menjadi makmum. Terus siapa yang menjadi imam? Ya ada imamnya sendiri, khotibnya sendiri. Kalau sama dulu nggak boleh. Zaman dulu nggak boleh. Yang menjadi imam salat Jumat loh. Khusus salat Jumat dan yang menjadi khotib itu harus pemimpin di tempat itu. Tidak boleh sembarang, sembarangan sembarang orang berdiri nggak boleh. Nah terus bagaimana kita itu sholat di belakang mereka dan kita itu dengarkan khotbah mereka itu. Padahal mereka itu ya banyak pelaku dosa dan maksiat namanya pemimpin itu. Maka beliau mengatakan wa sholatul jum'ati khalfahu. Sholat jumat di belakang pemimpin wa khalfaman wallahu dan di belakang orang-orang yang dijadikan pemimpin oleh Allah Ta'ala, yaitu Allah memberikan jabatan, yaitu presiden atau raja atau di bawahnya, gubernur kemudian nanti ada wali kota, bupati itu, camat lurah, kalau setiap kecamatan itu ada masjid besarnya itu berarti mereka itu pemimpin apa hukumnya itu? jaizatun, hukumnya boleh sholat jumat di belakang mereka, baqiyatun dan akan tetap, tamatun yaitu tetap sampai kiamat dan itu sempurna dikerjakan dua di rakaat. Terus bagaimana kalau seandainya pemimpin itu dolim kayak Hajar bin Yusuf? Dulu ada pemimpin dolimnya luar biasa namanya Hajar bin Yusuf. Saking dolimnya itu Hajar bin Yusuf itu banyak membantu para ulama Hajar bin Yusuf itu. Dia itu kalau sudah khutbah jadi fasih dia itu kalau khutbah luar biasa. Tapi disebutkan sebagian riwayat itu dia itu orang cedal jadi baca roh itu nggak bisa. Orangnya cedal tapi fasih. Orang terkenal dengan bahasa peribahasa hebat dia itu. Akhirnya kalau dia khutbah, dia itu mencari kata yang nggak ada huruf rohnya. Jadi huruf roh nggak ada. Dia itu kalau sudah khutbah luar biasa. Jadi kayak singapodium kalau sudah khutbah Haji bin Yusuf ini. Sehingga kalau sudah khutbah itu, dia itu nggak berhenti khutbah Jumatnya sampai azan asar. Jawabannya itu azan asar. Dia kejamnya luar biasa Ketika dia berdiri awal kali Menjadi pemimpin naik mimbar Dia itu pernah me, me, Yaitu kata sambutan pertama Untuk menjadi pemimpin kata dia Siapa yang keluar malam setelah isya Penggal lehernya. Setelah itu turun dia Akhirnya orang-orang pengen coba benar gak dia itu Ngomong seperti akhirnya orang-orang tua disuruh keluar malam Ditangkap sama tentara-tentara Bahwa kahjabin Yusuf bagaimana orang-orang tua Pada keluar penggal semua jadi dolimnya luar biasa aja menyusuf Yusuf ini. Pertanyaan terus bagaimana sikap para ulama zaman itu? Sahabat masih banyak hidup waktu itu. Maka para sahabat tetap sholat di belakang mereka. Belakangnya jadi Yusuf. Terus sholatnya apa? Sholatnya buhur. Niatnya dianggap niat. Jadi mereka itu gini, duduk. Mereka itu sholat. Sholat tapi dengan niat. Jadi bacaan dalam dalam hati. Sholat buhur mereka duduknya itu. Setelah itu karena komat sholat jumat itu pas asar azan asar baru berhenti khutbah maka nanti asar beliau sholat di belakangnya hajat tadi tapi mereka para ulama sudah sholat duduk sholat duhur itu jadi apa sakung dolimnya dolimnya luar biasa jadi sholat jumat itu di belakang mereka walaupun dolim pemimpin itu walaupun dolim itu hukumnya sah dan dikerjakan dua di rakaat saya itu belum mengatakan man a'adahuma fahuwa mubtadi'un Siapa yang mengulangi sholat Jumat yang dikerjakan bersama imam pulang diulangi lagi, maka dia itu ahlul bidah kata Imam Ahmad itu. Dia ahlul bidah. Tarikunil asar dia telah meninggalkan asar sunnahnya Rasulullah. Mukhalifun di sunnah dan dia telah menyelisih sunnahnya Rasulullah. Leisalahu min fadlil dia tidak mendapatkan pahala sholat Jumat. Yaitu maksudnya ini. Orang dia sholat Jumat bersama pemimpin karena pemimpinnya dolim dia itu menganggap sholatnya nggak sah. Akhirnya apa? pulang sholat jumatnya diulang lagi di rumahnya maka dia ahlul bidah di dalamnya rasulullah fal aimmati man kanu yaitu intinya siapa yang tidak melihat sahnya sholat jumat bersama mereka maka dia bukan ahlu sunnah fasunnatu <tik> antusollia sunnahnya itu sholat jumat bersama mereka dua rakaat wayadinu bi dan dia itu meyakini bahwa salat sunnah bersama uh, salat Jumat bersama mereka itu sah. La yakun fi sadrika min dzalika Jangan sampai ada sedikit pun keraguan keraguan tentang salat di belakang mereka. Ya, sampai di sini dulu nanti insyaallah kita lanjut lagi. Nanti masih ada beberapa masalah yang berkaitan dengan pemimpin. Jadi pemimpin itu punya hak. Yang mana hak itu hanya pemimpin yang boleh menetapkan. Selain itu, tidak dibolehkan. Itu nanti e, kita tadi baru menyebutkan empat. Berarti kita baru menyebutkan empat: jihad, pembagian hukum, kemudian penegakan hudud, kemudian bayar zakat kepada mereka, kemudian sholat Jumat. Nanti ada beberapa lagi, seperti misalkan e, memerangi golongan-golongan e, yang menyimpang, seperti khawarij dan yang lainnya. Ya sampai sini pembahasan kita. Nanti kita lanjutkan lagi. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah multimedia Nidausalam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.